Para siswa, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Saya polisi Triwata. Triwata adalah saya. Baik, tepuk tangan kita semua. Sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Jangan lupa klik tombol di bawah ini. Siswa Wedian Mika, NOSIS 046. Manfaat yang saya dapat dari pembelajaran interpersonal skill atau IPS ini adalah banyak manfaatnya. Karena di sini kita mempelajari banyak hal, seperti yang pertama kita mempelajari filsafat belajar, yang kedua kita mempelajari adult learning atau pembelajaran orang dewasa, yang ketiga kita mempelajari experience atau ELC, yang keempat kita mempelajari preconditioning skill atau PCS, dan banyak skill lainnya seperti listening, describing, questioning, dan banyak hal juga. Tetapi sini ditekankan pada preconditioning skill atau mempersiapkan kegiatan atau sebelum kegiatan, seperti hal-hal yang diperlukan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama, kita diharapkan mampu berkonsentrasi, setelah itu memori atau mengingat, setelah itu baru merecall atau memanggil ulang hal-hal yang kita perlukan sebelum melakukan kegiatan. Terima kasih. Berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai.
Para siswa selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Saya polisi Tribrata. Tribrata adalah saya. Baik, tepuk tangan kita semua. Dan pada unit pertama kita akan mencoba para siswa untuk merefleksikan kembali pemahaman para siswa materi-materi IPS yang telah diberikan. Ya. Saya akan berikan kesempatan para siswa untuk merefleksikan yang pertama. Siapa yang bersedia merefleksikan? Refleksi materi IPS. Jodi. Ya. Siap. Siswa Jodi, nomor 107, siap untuk menerbang. Ya, silakan. Yang sebelumnya, yaitu tentang ice breaking atau yang bisa disebut dengan pencairan, di mana yang dimaksud dari ice breaking tersebut adalah di mana suatu keterampilan atau sikap kita dalam membuat situasi atau kondisi yang sebelumnya tegang menjadi santai, di mana leading point yang didapatkan dari ice breaking tersebut adalah yang pertama bisa membuat berkomunikasi menjadi lebih baik, yang kedua memupuk rasa kerjasama yang lebih tinggi, yang ketiga menimbulkan keakraban satu sama lain. Relevansinya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dalam pelaksanaan tugas, yaitu di mana nantinya dalam melaksanakan kegiatan atau pembelajaran kita bisa menjadi lebih menyenangkan dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Pesan yang kita ciptakan dalam proses pencairan, bagaimana kondisi kita sebelum melaksanakan tugas dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, sehingga nanti apa yang diberikan tugas oleh pimpinan bisa kita laksanakan dengan izin kemarin izin berkat. Saya akan merefleksikan tentang pre-conditional skill. Pre-conditional skill adalah suatu keterampilan atau kemampuan seseorang untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan tugas. Learning point-nya yaitu antara lain, satu, konsentrasi. Konsentrasi sangat diperlukan sebelum melaksanakan tugas karena sebelum melaksanakan tugas harus mempersiapkan diri dan perlengkapannya. Selain itu, learning point kedua yaitu mengingat kembali apa yang akan dipersiapkan agar tidak ada yang terlupakan. Untuk relevansinya, ketika kita menjalankan tugas nanti, ada baiknya sebelum menjalankan tugas kita mempersiapkan diri baik mental maupun perlengkapan lainnya agar setelah menjalankan tugas kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan seksama. Terima kasih. Ya, berikan aplaus. Tapi berikan feedback, nah ini kurang bagus ini ya. Untuk memperbaikan dari saya. Ya, saya sudah jelaskan tadi, dalam memberikan umpan balik harus berdasarkan fakta. Begitu juga saat memberi. Stop dari arah depan dan tengah. 5. Stop satu jurusan tertentu.
6, maju dari arah kanan. 7, maju dari arah kiri. 8, bercepat dari arah kanan. 8, bercepat dari arah kiri. 9, perlambat dari arah depan. 10, perlambat dari arah belakang. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus ya. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Saksikan terus perjuangan kami di channel YouTube Drone Week. Selamat! Aku masih panjang, garis akhir aku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir aku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang.